belum belum sampai ke tahap yang boleh kita umumkan. Tetapi yang penting bagi saya sebagai naib presiden UMNO, kita semua dan juga dengan rakan-rakan parti komponen dalam Barisan Nasional, kita penting untuk kita tunjukkan kepada orang ramai bahawa keputusan Pilihan Raya Umum yang memberikan mandat kepada BN dan juga kepada UMNO boleh diterjemahkan kepada kematangan dan kebijaksanaan kita dalam proses pemilihan parti pula. Ini merupakan tanggungjawab kita sebagai ahli-ahli parti kerana proses kepimpinan dan juga mandat dan memerlukan restu daripada rakyat ini berterusan. Kita akan berdepan dengan pilihan raya umum yang lain, pilihan raya kecil, dan kalau parti rumah tangga kita sendiri tak dilihat dalam konteks itu, saya bimbang kita tengok dalaman saja. Jadi ini akhirnya akan menjejaskan kepimpinan parti induk itu sendiri. Jadi kita dalam UMNO ini mesti rapatkan barisan dan kita dah pun melalui transformasi sebenarnya. 2,600 perwakilan dahulu dah tambah kepada 150,000. Sekarang tak ada kota. Siapa nak bertanding pun daftar saja. Tetapi dengan kita lakukan perubahan ini, budaya cantas-mencantas, budaya menunding jari, serangan peribadi berkurangan. Bayangkan kematangan dan perubahan yang dibawa oleh Datuk Seri Najib dan pucuk pimpinan parti 3 tahun, 4 tahun dahulu. Ini kelebihan yang ada kepada UMNO. Bagi saya lah. Orang takut sebab tak ada kota, tak ada ini, tak ada itu, menyusahkan kita. Tapi apa yang berlaku sebaliknya? Bukan berapa bulan aja lagi sebelum pemilihan parti. Kalau dulu-dulu dah mula macam-macam cerita. Tetapi saya harap ini akan dapat dipertahankan budaya ini. Saya tengok ramai kat belakang tu angguk tu setuju.